Merapi berjalan ke atas. Sepertinya menuju ke finish Pengger terlebih dahulu. Ini wisata religi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Jauh, jalan-jalan makin jauh. Oke guys, kali ini kita kembali lagi hunting bus dan masih bertemakan dengan wisata HH Skyview di daerah Yogyakarta. Dan saat ini bertepatan dengan hari Minggu, hari libur, harinya para wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata khususnya di daerah Yogyakarta ini. Dan saat ini kita sedang berada di parkiran wisata HH Skyview. Dan lumayan banyak ini bus yang terparkir saat ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan ada elf juga. Dan seperti apa keseruannya untuk hunting bus kali ini, coba nanti kita absen satu-satu busnya. Simak terus videonya sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh, jalan-jalan makin jauh. Selamat menyaksikan. Untuk saat ini para wisatawan cukup banyak guys, cukup ramai, dan ini sudah beberapa ada yang setelah selesai menikmati wisata di HH Skyview ini dan sedang menuju ke bis masing-masing. Dan untuk cuaca cukup mendung guys, ini di sini wah kita ketar-ketir ini guys. Semoga sampai akhir video ini, sampai akhir hunting ini, hujan belum turun terlebih dahulu. Oke, yang paling pojok di sini pertama ada PO Mahkota. Dia bawa rombongan English Speaking Test Yogyakarta tanggal 2 sampai tanggal 4 Desember 2022 menjadi bus ketiga. Kemudian di sampingnya ada Harum pakai jet bus 2 plus double glass, ini sudah SHD juga. Ini family gathering Suryanada Gusti Jogja 3 sampai 4 Desember. Di sampingnya ada MMJ Trans Mekar Mandiri Jaya. Oh sebentar, ada yang keluar. Medium Bus Clarissa Putra Transportation. Di belakangnya disusul AT Silhouette, tapi guys AT Trans pakai Legacy SR2 HD. Kemudian ada Tentrem, ini Scorpion Kings atau rajanya Scorpio. Setelah selesai menikmati wisata HH Skyview, masuk lagi ada Tentrem, masih Tentrem, ini pakai Avanti HDD. Oke, kembali lagi kita absen tadi sampai MMJ Mekar Mandiri Jaya. Ini sudah turun hujan guys. Apa-apa. Ini HUT PGRI dari Karawang pakai jet bus 13. Ini Voyager sepertinya. Kemudian masih ada Mahkota. Ini English Speaking Test menjadi bus 2. Wah, ini yang single class seri yang Voyager cukup keren nih guys. SHD tinggi. Sampingnya Royal Class. Dan ada Al Akbar pakai Voyager juga, Voyager HDD.
yang sedang proses menaikkan para wisatawan ada Berlian Jaya. Berlian Jaya ini Voyager juga, jebas Voyager, nickname-nya Dewa, Dream Coach. Samping mahkota lagi, ini yang bus satunya English Speaking Test Jogja, Tour Yogyakarta 24 Desember. Kemudian Zain Putra. Zain Putra ini Z-Bus 12 Hadi. Cukup cakep ini guys, masih proses mau menaikkan para wisatawan juga. Ini Fabian, Fabian Anugrah Sandega, pakai Voyager. Terus ini Dian Abadi Trans, Voyager juga, ini SHD. Paling pojok bus 4 ini English Speaking Test lagi, Yogyakarta mahkota, pakai Z-Bus 12 SHD juga. Cukup banyak bus-bus yang terparkir saat ini guys, dan ini wisatawan juga sudah mulai berbondong-bondong akan kembali ke bus lagi karena ini sudah mulai gerimis. Kemudian yang sebelah sini ada Bintang Jaya. Bintang Jaya ini medium bus. Study Tour Jogja ini dari IGTKI Kecamatan Paiten. Itu dari pojok, dari atas ada yang turun. Harus lihat ini guys turunnya. Langsung akan masuk ini guys. Masuk ke sini. Indoduta Trans sepertinya kan diberangkatkan, telah selesai menaikkan semua peserta wisatanya. Tapi mungkin ini akan kasih jalur dulu oleh untuk Geraha. Ya, benar. Geraha. Geraha Tirta Trans. Coba akan parkir di mana nih, gue ganteng banget ini guys. Alesa. Ibu-ibu. Langsung ambil haluan. GT03 ini barusan dari Venus Panger. Keren guys, ini strobonya cukup ramai banget guys, ini kalau malam hari wah keren banget, gak ada obat pokoknya. Pakai Voyager JP13 Voyager SHD, gagah banget pokoknya. Ini hujan mulai turun. Lanjut, kita absen lagi tadi sampai Study Tour Jogja IGTK Kecamatan Paiten. Ini 2 sampai 4 Desember. Yang sebelahnya ada Cinta Bella. Wah, sih. Ini Indo Duta Transport selesai, dan tadi ngasih jalan dulu terhadap Geraha. Geraha Tirta Trans, dan langsung sekarang sudah akan diberangkatkan lagi menuju ke destinasi selanjutnya. Ini Royal Class juga sepertinya akan diberangkatkan juga ini, guys. Wah, ini hujan sudah mulai turun. Nggak apa-apa. Ini Cinta Bella ini bawa rombongan latihan keterampilan manajemen mahasiswa LKM tingkat menengah Universitas Trunojoyo Madura tahun 2022. Wus, keren, jauh ini dari Madura. Sementara itu ini Indo Duta Trans yang kedua, bus duanya akan diberangkatkan juga. Nyusul bus yang pertama, tapi ini akan di akan diselingi oleh Royal Class terlebih dahulu. Ini medium bus, baik kali nggak jaya. Nopin 7 ini pakai Legacy SR2X HD Prime. Cukup tinggi busnya, nanti pas keluar akan goyang-goyang ini guys di pintu keluarnya, karena kontur jalannya cukup miring banget. Thank you.
Oke. Untuk para wisatawan, untuk para kru, semoga selamat sampai tujuan dan selamat di rumah masing-masing. Dan jangan lupa kangen lagi dengan Yogyakarta untuk berpariwisata di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, hujan mulai deras guys, nampaknya kita harus cari tempat untuk berteduh terlebih dahulu. Oh ya, ini ada TNI Angkatan Laut pakai bodi Neptune all diesel ini, 136 PS. Oke. Dan ini barisan Alpha ada di sini. Ah, sirop, baru turun. Ini dari Pinus Pengger tadi. Java Tour. Asyraf lagi. Wah, ini karena sebelah sananya itu sudah Bantul ini guys, Bukit Bintangnya. Dapat tur masuk ternyata. Masuk di Heha, wisata Heha. Tapi sepertinya yang Asyraf akan berjalan lurus ya. Yang Asyraf berjalan lurus. Oke, Dava Tour langsung ambil posisi untuk parkir, sepertinya akan di pojok paling belakang sana, dekat dengan Geraha Tirta. Geraha Tirta apa itu tadi, lupa. Oke, dia pakai Jeep Bus 12. Berlian Jaya telah selesai. Para wisatawannya menikmati wisata di Heha Skyview. Sementara akan menyelesaikan administrasi parkir terlebih dahulu ini. Ini dengan julukan Dewa Dream Coach, pakai bodinya JP13 Voyager SHD. Untuk mesinnya nggak kelihatan ini guys, mau pakai mesin apa? Biasanya sih Inno. Dari arah bawah juga ada yang akan masuk ini guys, tapi Berlian Jaya akan keluar terlebih dahulu. Berlian Jaya, wah ini cukup miring banget ini guys, senam jantung ini. Nah kan miring banget, gagah. Ini dari PO Maju Lancar, wah keren ini PO Maju Lancarnya. Ini membawa family gathering PT Alfa Prima Kimia Yogyakarta, Gustu Yogyakarta makinnya. Maju Lancar Utama Nopin MLU 021, di belakangnya ini Idola Trans. Akan masuk ini medium bus, jet bus 13 medium AG platnya Idola Trans. Di belakang ada Blue Star ini akan masuk juga sepertinya guys. Tapi ini dan miring ya, miring banget. Blue Star TKN 180 menjadi bus yang pertama. Di belakangnya ini bus 4. Wah, berarti di belakang ada bus 6, berarti ada sekitar 6 bus. Wah, dikasih goyang terlebih dahulu sebelum masuk. Ini SWG 22, Nopin SWG 22. Wah, air suspensionnya main banget ini guys, cukup nyaman. Ini yang bus 6, Blue Star dengan julukan Mr. Chungcis. Jadi ini CKR 259. Baru 3 bis yang masuk, berarti di belakang masih ada 3 bis lagi. Karena total Blue Star ini rombongannya membawa 6 bis. Semuanya pakai jet bus, baik jet bus 13 maupun 12 tadi di semua. Ini rombongan masih Blue Star lagi. Bus 2. Pakai jet bus 12. HDD.
langsung goyang kiri PNG 137. Kembali penuh lagi parkiran HH Skyview Yogyakarta, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Baru kedatangan 4 bus dari Blue Star, dan di belakang masih ada 2 bus lagi yang masih dalam perjalanan menuju ke sini. Dan ini warnanya didominasi oleh warna biru, karena tadi mahkota juga semuanya warnanya biru guys, ditambah Blue Star dan yang lainnya. Wisatawannya sedikit sekarang tumpah ruah lagi, nanti coba kita absen lagi. Cinta Bella sepertinya akan keluar. Langsung menggiring para wisatawan ini guys. Cinta Bella LKM kalau nggak salah. Oke, mau keluar terlebih dahulu Cinta Bella CB05. Oke, untuk rombongan dari Cinta Bella, semoga selamat sampai tujuan dan sampai rumah masing-masing. Jangan lupa kangen dengan Jogja lagi. Oke. Ini Blue Star ini membawa rombongan. Sepertinya ini pelajar guys, dengan seragamnya hijau tua ini. Banyak ini, karena ini masih 4 bis. 3 bus lagi ternyata guys dari Blue Star. Masuk. Pertama bis 1 021. Wah, ini Jetbus 13. Wah, yang kedua ini ambil nafas terlebih dahulu guys. Penuh sesak ini di dalam. Ramai banget ini guys, bertepatan dengan hari Minggu. Oh, menjadi bus yang ketujuh. Star ini Voyager HDD. Miring banget. Satu di parkiran. Yang 142 ini diparkirkan di sampingnya Bintang Jaya dan Mas Brown. Oke, ini harus 1, 2, 3, 4 kru yang ikut andil dalam parkir bus, untuk satu bus Jetbus ini. Mundur bareng nih guys. Safety banget. Sementara itu ini ada yang mau keluar, Alakbar Sultan Arka 21 mau keluar setelah selesai menikmati wisata di HH Skyview ini. Pakai JB3 Voyager. Sementara langsung dimasuki oleh bus 7 dari Blue Star ini. Maju terlebih dahulu karena tidak sampai ini guys, harus. Coba kita lihat prosesi parkirnya. Langsung kanan pol. Bus to kampus. Ini wah, ini Tangerang, Jogja, Semarang, Purwokerto. 3 sampai 7 Desember nih. Trip lama ini guys. Tanggal 3 sampai tanggal 7 Desember.
dari Tangerang, kemudian Purwokerto, Semarang, Jogja, Tangerang. Langsung lurus. Maju, ambil kiri dan mundur lurus. Heis. Pakai mesin Scania ini guys, ternyata yang terakhir masih ini B7 ini pakai mesin Scania, dan akhirnya penuh juga lah parkiran yang di bawah ini, di parkiran di Skyview. Dari sini udah diisi Blue Star dan tadi udah di absen di sana banyak. Ini sekarang ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bus yang di sebelah kiri, kemudian di sana 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 bus. Kondisi terbaru dari parkiran Hea Skyview saat ini. Ini guys, dari sisi parkiran sebelah atas terlihat ini parkir bawahnya penuh dengan bus. Tadi dihitung sudah ada 21 bus. Ini atap-atapnya seperti ini guys. Alhamdulillah ini tadi hujan hanya sebentar guys, jadi kita masih bisa hunting bus untuk saat ini. Baru turun ini dari Pinus Pengger jam Mesgo. Wah, ini sudah basah kuyup ini guys dari atas, berarti ini atas hujan deras. Sementara keresan dengan bus juga dari arah bawah, coba nanti kita lihat bus apa ini. Ceria Trans. Langsung goyang kanan, goyang kiri maksudnya. Ceria Trans by PT Wahyu Jaya Tunggal Abadi. Langsung cari posisi untuk parkir. Ini kalau tidak salah hanya tersisa satu parkiran untuk bus saja, dan bus selanjutnya apabila datang lagi dimungkinkan untuk diparkirkan di parkiran atas. Oh, namun ini satu akan berangkat MMJ Trans Jetbus 13 Voyager SHD. Ini gagah banget ini guys, coba nanti kita lihat. Ini merayakan HUT PGRI Kerawang ke MMJ Trans. Bus pariwisata ini tadi apa ya, lupa, dengan nickname Audi akan diberangkatkan juga ini. Bus pariwisata Dian Abadi Trans selesai menikmati wisata di Hea Skyview dan akan langsung diberangkatkan ke destinasi selanjutnya. Miring banget ini guys, miring banget, pakai bodi SHD. Oke, untuk rombongan dari Dian Abadi Trans ini semoga selamat sampai tujuan, kembali ke rumah masing-masing, dan sekali lagi jangan lupa dengan Yogyakarta. Dari arah atas ada bodi Ventura ini turun. Mahkota Putri Sejati Ventura SHD harus seri Moro Dedi Prima. MMJ Trans, wah, terima kasih banget ini.
Fabian Anugrah Trans. Sementara Sandega keluar terlebih dahulu. Fabian Anugrah Trans dengan nickname Sandega keluar. Sementara itu Luna Jaya dengan nickname Samudra pakai JB3 Voyager akan masuk di parkiran tengah. Ini PT Jaya Mandiri bersama. Keren guys. Langsung kasih goyang kiri terlebih dahulu. Dipaksa mundur yang mau keluar tadi. Keren. Sementara dari bawah masuk lagi, ini medium bus sepertinya. Plesir bareng K3S Kecamatan Sempor Kebumen. Pakai Turista dari karoseri Laksana. Ini Sinarmas. Wah, Kalisari dari atas guys. Karoseri pakai Jetbus 1 single glass. Wah, ini kasih jalur dulu. Ini Neptune, body Neptune dari TNI Angkatan Laut. Keren bu. Zain Putra. Zain Putra, Parikesit. Masuk, wah ini Kalisari dari atas pakai single glass, keren ini. Pariwisata. Single glass Kalisari. Gak ada habisnya pokoknya di minggu di sini guys. Full bus pariwisata. Waduh. Masuk ini Bintang Jaya IGTKI Kecamatan Paiton. D99. Satu lagi ini berjalan pelan dari arah bawah pakai JB3 Plus dengan nickname Transcity. Healing dan Recovery Ibu-ibu Arisan Dukun Karang Kemasan Bantul. Masuk Bantul Lokanta. Ini X Baladika kalau nggak salah guys, busnya X Baladika. Langsung goyang kiri. Sumber Jaya masuk. Akan keresan dengan Baladika dari arah atas. Langsung masuk dua-duanya di parkiran HH Skyview. Karya Jasa turun pakai Legacy SR1. Rombongan dari atas ini ada Pandawa 87 Bugatti terlebih dahulu. Si, awas, bentar. Pandawa 87 Bugatti di belakangnya bus 2 Indah Dutra Transport. Selanjutnya Amalia. Dan di belakang ada Bintang Jaya. Cepet banget ini guys. Renson Putra dari arah bawah nampaknya akan ada yang naik ini. Dari arah bawah masuk ini nicknamenya Joker. Karya Bintang Mandiri. Cepet banget gagah. Akan di parkiran bawah. Langsung masuk. Miring banget ini guys. Jetring Surabaya Selatan. Oke guys, demikian untuk hunting bus kali ini. Karena ini hujannya sudah turun dan cukup deras juga,
Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Dan juga apabila punya tempat rekomendasi untuk hantikus bisa coret-coret di kolom komentar, dan sertakan juga kritik dan saran agar channel ini terus berkembang dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Ini kabut mulai turun, guys. Dari atas sana kabut mulai turun dan seperti ini kondisi terkini dari parkiran. Stay high, Skyboard.